Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan ajak kalian semuanya untuk melihat salah satu teknologi yang cukup canggih. Bisa dilihat ya, ini adalah kamera CCTV. CCTV ini bisa disebut CCTV explosion proof karena kamera ini termasuk tahan terhadap ledakan. Artinya semua komponen di dalamnya itu kedap udara, jadi jika ada korsleting listrik dan lain sebagainya tetap aman. Biasanya kamera CCTV ini ditempatkan di tempat-tempat yang cukup berbahaya atau hazardous area. Dan di sini kamera CCTV ini ditempatkan di perusahaan pengelolaan gas. Ini bahannya dari stainless yang sangat kuat sekali dan beratnya ini bisa mencapai 20 kg. Jadi cukup berat sekali. Kemudian ini adalah lensanya. Ini lensanya seperti ini. Kemudian yang paling unik dari kamera ini adalah kamera ini bisa menyemprotkan air di atas sini, kemudian ini adalah wipernya. Jadi pada saat nanti lensanya ini kotor, bisa disemprot pakai air dan disapu dengan menggunakan wiper ini. Nah, di atasnya juga ada covernya seperti ini. Jadi nanti kalau dipasang seperti ini. Gitu ya. Untuk mereknya sendiri, ini adalah mereknya Videotech dari Italia. Jika nanti teman-teman akan melihat speknya lebih jelas, video ini nanti bisa dibuat resolusi yang lebih tinggi, kemudian di pause untuk membaca spek dari kamera ini. Kemudian nanti pada saat dipasang, biasanya itu dipasang di atas, kemudian di bawahnya nanti ada semacam junction box atau semacam penampungan air. Nah, air itu nanti dihubungkan melalui hose atau selang yang kecil. Kemudian nanti untuk membersihkan lensa ini jika nanti lensa ini terkena debu, gitu ya. Kebetulan kamera ini sedang ada trouble, jadi diturunkan nanti akan diperbaiki oleh teknisi kita. Itu teknisi kita sedang membuat kopi. Halo Pak. Nah, itu teknisi kita sedang memperbaiki CCTV ini karena tingkat kerumitannya cukup tinggi. Jadi teman saya itu ngopi dulu biar nggak pusing katanya, gitu ya, ngopi dulu katanya gitu. Seperti ini. Kemudian kamera CCTV ini juga bisa berputar 180 derajat. Kemudian kameranya ini juga bisa menangkap objek di atas ataupun di bawah dengan pergerakan secara vertikal. Jadi seperti ini nanti pergerakannya. Selanjutnya, kamera CCTV ini juga dioperasikan melalui keyboard dan joystick. Jadi nanti di ruang kontrol itu ada semacam device. Kemudian device itu nanti terkonek dengan keyboard. Dan di keyboardnya itu ada semacam joystick yang nanti bisa digunakan untuk melakukan zoom in dan zoom out. Kemudian kamera CCTV ini juga mempunyai resolusi yang lumayan, jadi 1080p dan autofocus. Ini bahannya dari stainless yang sangat kuat dan kokoh sekali seperti ini. Mantap ya. Dan ini mungkin menjadi salah satu kamera CCTV yang termahal di dunia, mungkin ya, karena dari bentuknya, speknya ini juga sangat mantap sekali, sangat bagus sekali. Seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video kita kali ini. Siapa tahu kalian di luar sana belum mengetahui CCTV dengan bentuk dan model seperti ini. Semoga video ini bisa menjadi pengetahuan baru dan pengalaman baru buat teman-teman semuanya.
Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.